Kedua tersangka Olip Saputra alias AP 29 tahun dan Firman 29 tahun sama-sama warga Jalan R. Sukamto, Lorong Masjid Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan IT 3 Palembang. Diamankan di tempat persembunyiannya di rumah makan sederhana Cakabaring Palembang Selasa 10 Mei, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngaji melalui Kasat Reskrim Kompol Sri Wahyudi mengatakan, saat ditangkap tersangka melakukan perlawanan. Aksi kedua tersangka AP dan Firman diantaranya menggasak motor Yamaha Vixion bernopol BG5591ZV milik korban Ahmad Samsuri 59 tahun di Jalan R. Sukamto Lorong Masjid Kelurahan 8 Ilir Kecamatan IT 3 Palembang Selasa 25 Januari sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian korban sedang tertidur dan memarkirkan motor di tempat kejadian perkara dalam keadaan terkunci stang. Kemudian setelah terbangun tidur melihat motor sudah hilang. Atas ulahnya kedua tersangka terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun penjara. Denny Sumeko TV melaporkan.